Halo Sobat BTG Channel, masih update seputar WWF World Championship 2023. Dan berikut ini adalah untuk hasil final WWF World Championship 2023 hari ini di day ke-7 yang berlangsung pada 27 Agustus 2023. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil final WWF World Championship 2023 hari ini, hasil pertandingan sektor ganda campuran, di mana hasil mengejutkan diraih oleh ganda campuran Korea, Seo Seung Jae, Jae Yu Jung, yang di babak final berhasil kalahkan juara bertahan dari China Zheng Tiwei Huang Yaqiong. Seo Seung Jae, Jae Yu Jung menang lewat pertandingan 3 game 21-17, 10-21, dan 21-18. Ini merupakan gelar pertama Seo Seung Jae, Jae Yu Jung di kejuaraan dunia badminton. Selamat untuk Seo Seung Jae, Jae Yu Jung. Hasil final partai yang kedua, yaitu final WWF World Championship 2023 di sektor ganda putri, di mana Cheng King Chen Jia Yifan sukses mempertahankan gelar juara setelah di partai final berhasil kalahkan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Cheng King Chen Jia Yifan menang lewat pertandingan 2 game langsung 21-16 dan 21-12. Ini merupakan gelar keempat Cheng King Chen Jia Yifan di turnamen kejuaraan dunia badminton. Tetap semangat untuk Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Mudah-mudahan saja di turnamen-turnamen berikutnya mampu meraih gelar juara. Menurut teman-teman, bagaimanakah perjuangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti di sepanjang turnamen WWF World Championship 2023? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Berlanjut untuk jadwal pertandingan final selanjutnya, masih ada 3 pertandingan yaitu di sektor tunggal putri. An Se-yong akan menghadapi Carolina Marin. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 7 malam head to head 5-4. Dilanjutkan pertandingan final WWF World Championship 2023 sektor tunggal putra, di mana Kunlavut Viditsan akan menghadapi Kodai Naraoka. Sekitar jam 8 malam head to head adalah 3-3. Dan di jam yang terakhir, yaitu di sektor ganda putra, di mana wakil tuan rumah Denmark Kim Astrup Anders Karup Rasmussen akan menghadapi wakil Korea Kang Min-hook Seo Seung Jae. Final kedua untuk Seo Seung Jae setelah di pertandingan sebelumnya di sektor ganda campuran meraih gelar juara. Kira-kira mampukah Seo Seung Jae juga berhasil meraih gelar juara di sektor ganda putra? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Oke teman-teman, itulah untuk hasil final WWF World Championship 2023 hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya, jangan lupa di subscribe saluran BTG Channel. Mudah-mudahan teman-teman yang subscribe, yang like, dan juga yang komen video ini mendapatkan panjang umur dan juga berkah barokah rezekinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun.